Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Lailatukum as-sa'idah, ayuhas sadatu huduril kiram, wa mu'asharal jami'a sa'adakumullah. Selamat malam dunia, selamat malam Indonesia, selamat malam di acara Grand Opening Haflah Nihaiyah ke-45. Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah dalam rangka wisuda Madrasah Ibtidaiyah Diniyah yang ke-12. Greeting for the global access, greeting for the national event, and greeting to the event of grand opening Haflah Nihaiyah 45. Selamat malam dari Pulau Madura. Selamat malam dari Haflah Nihaiyah ke-45. Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1 Gersik Teloko-Koko Bangkalan. Lailatukum as-sa'idah ayuhal mustami'ina Indonesia al-islami awil alami. As-sa'idah min jazira Madura, as-sa'idah min ma'had Najmul Ulum Al-Mursyidiyah alladhi aqadah al-fa'aliyata al-kabirata al-mumtazata al-azima wa yusamma bi haflah Haflatil imtihan wal ikhtibar. Yang terhormat pun juga kami ta'zimi yang mulia Abuya Abdul Latif Al-Atiq beserta keluarga besarnya alladzina sami'nahum wa ta'nahum. Juga yang terhormat pun juga kami ta'zimi yang mulia Kiai Haji Abdul Wahid Ahmad, beliau sebagai pembina di Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Dua yang terhormat pun juga kami ta'zimi yang mulia Lora Abdullah Toha, beliau sebagai ketua yayasan di Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1 Gersik Telokoko Bangkalan. Honorable Lora Jamalidai, the headmaster of kindergarten, dan juga tak lupa pula yang terhormat Al-Ustadz Ahmadi, sarjana pendidikan, beliau selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Diniyah. Dan juga tak lupa pula yang terhormat Al-Ustaz Samsuddin, sarjana pendidikan, beliau selaku kepala Madrasah Sanawiyah Diniyah. Dan juga tak lupa pula yang terhormat Ustadz Ahmad Rafiqi, Ustadz Ahmad Rafiq, beliau selaku ketua pengurus di Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Juga yang terhormat serta kami banggakan kepada semua santriwan santriwati Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Wallahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang menyaksikan secara langsung atau menonton secara virtual melalui channel Muara TV Gersik. Selamat datang di acara Haflah Nihaiyah ke-45 Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1 Gersik Telokoko Bangkalan. Dear invitation who is staying up in front of the stage, tentu di malam yang spektakuler, berada di panggung yang sangat megah, suatu kehormatan bagi saya Abdul Mujib Nasiruddin untuk menjadi host di event Haflah Nihaiyah ke-45. Juga perkenalkan, nama saya Ainul Kholis Munawir. Saya menjadi host pertama kalinya di acara Haflah Nihaiyah ke-45. Berbeda dengan Mr. Abdul Mujib, beliau sudah berkali-kali menjadi master of ceremony di acara Haflah Nihaiyah dan insyaallah beliau akan berlanjut menjadi master yang selanjutnya di acara Haflah Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Sabbiku ayyuhal ikhwan. Ya Allah, masyaallah. Al-Mursyidiyah selalu memiliki revolusi. Al-Mursyidiyah selalu menciptakan generasi-generasi handal yang insya Allah di masa yang akan datang tentu akan ada host-host yang akan tampil di panggung yang spektakuler seperti malam hari ini. Shafiqu ayyuhal ikhwan. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa Al-Mursyidiyah adalah besar dengan jumlah santrinya 1125. Masya Allah. Shafiqu tasfiqan jami'ah. Kita tahu bahwa Al-Mursyidiyah besar bukan hanya sebatas teori, namun Al-Mursyidiyah besar cukup membanggakan. Maka dari itu kita harus mendeskripsikan, kita harus memvalidasi ulang kepada publik agar dapat dikonsumsi sebagaimana kebanggaan Al-Mursyidiyah besar. Ya, yeah. Yes, 100%. kita perlu memberikan deskripsi, memberikan edukasi dan penjelasan terhadap publik mengenai tentang hal-hal yang revolusi-revolusi hebat yang diciptakan oleh pondok pesantren kita tercinta, pondok pesantren Al-Mursyidiyah. We need to talk. Kita harus menjelaskan tentang program-program penting yang ada di pondok pesantren kita tercinta. Tentu kita harus menjelaskan, Mister. Ada beberapa program pondok pesantren Najmul Al-Mursyidiyah, yaitu terdiri satu, sekolah malam, di mana sekolah malam yang pertama ada I'tad Maktubah, ada Maktubah Al-Mursyidiyah, juga ada I'tadiyah, di mana ketika program ini diajarkan bagaimana cara membaca kitab kuning dengan baik dan betul sesuai yang diajarkan oleh Ustadz dengan metode-metode yang diajarkan, yaitu dan kemudian santri bisa membaca kitab kuning dengan baik dan betul sesuai dengan kaidah nahwiyah sorbiyahnya. Bukan hanya itu, Ustaz Kholis. Ketika kita sudah menyelesaikan akselerasi baca kitab kuning, kita dilanjutkan lagi dengan yang namanya bilingual. Wow. Di mana kita akan mempelajari tentang dua bahasa internasional. Wow, kita akan mempelajari bahasa Arab, kita akan mempelajari bahasa Inggris. Di mana kita tentu dalam satu tahun kita akan menguasai dua bahasa internasional, like that. Ada juga, Mister, di sini ada tatbik, di mana santri diajarkan bagaimana cara memberikan makna pada kitab, memberikan pemahaman dan juga bisa mengambil hukum, serta santri bisa mengaplikasikan serta mengimplementasikan dengan baik. Ada lagi juga, ini takhdim. Takdim adalah santri dianjurkan untuk selalu membaca kitab kuning, menghafalkan kitab kuning, serta bisa menghatamkan berbagai kitab dengan tujuan untuk mengaplikasikan untuk pengabdian baik di pesantren maupun di luar pesantren. Bukan hanya itu, Ustaz Kholis. Ketika kita sudah dari kelas tahtim, ketika kita sudah mengetahui bisa memahami kitab dengan baik, sudah bisa menghatamkan beberapa kitab, tentu kita akan melanjutkan ke yang namanya kelas kursus, di mana di situ kita akan mempelajari 3 fan dalam 1 tahun. Wow. Ada ilmu faraid, ada ilmu falak, dan juga ada ilmu usul fiqh. Ini adalah sebuah program yang luar biasa yang ada di pondok pesantren kita. Yang terakhir, Mister, ini mungkin salah satu program yang terakhir di pondok pesantren, yaitu FM2K dengan kepanjangan Forum Musyawarah Kitab Kuning, di mana santri diajarkan bagaimana cara menalar, mengembangkan dan menggali potensinya, dan santri dianjurkan untuk selalu bermentalitas santri dan berbahsul masail dan antar santri dan bahkan semadura. Bukan hanya itu, Ustaz Kholis. Setelah kita menjelaskan tentang program-program yang sangat luar biasa ini, kita juga harus membahas tentang pencapaian-pencapaian yang ada di pondok kita. Itu. Tadi saya menjelaskan tentang bilingual, di mana bilingual itu bukan hanya mempelajari tentang dua bahasa saja, bukan mempelajari tentang gramatikalnya, bukan mempelajari tentang vocabulary lagi. Akan tetapi kita bisa memahami kitab dengan menggunakan dua bahasa internasional. Bilingual not only study about vocabulary. Bilingual not only study about the vocabulary and grammatical, but they can explain kitab by international language like English language and Arabic language. Okay, selanjutnya merupakan pencapaian pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, yaitu merupakan perpustakaan, di mana santri dianjurkan untuk selalu mengunjungi perpustakaan dan dianjurkan untuk selalu membaca kitab dan buku, dan santri yang terbanyak membaca buku dan kitab diberikan hadiah ataupun cenderamata oleh pengurus yang diberikan di acara mahara, yaitu program akhir di pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Selanjutnya ada juga kantin. Ini mungkin merupakan pencapaian yang baru terrealisasikan di pondok pesantren. Kantinnya? Iya. Yaitu di mana santri bisa mengatur waktunya dengan baik dan bisa bermutolaah dengan baik bersama teman-temannya. Masya Allah. Kantin itu adalah sebuah hal yang baru di pondok kita. Wow. Berarti kita bisa mengatur waktu untuk belajar, tidak memikirkan lagi kantin-kantin yang ada di luar. Tapi Al-Mursyidiyah sekarang sudah ada kantin yang luar biasa. Sofiqo tasfiqan jami'ah. Oh, hadirin wal hadirat serta mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bukan hanya itu, Ustaz Kholis. Dari dulu Al-Mursyidiyah memiliki peran penting terhadap perkembangan masyarakat. Wow. Dari dulu Al-Mursyidiyah memiliki memberikan pengabdian yang cukup baik terhadap masyarakat. Bukan hanya itu saja, dalam sektor ekonomi pun sekarang sudah ada beberapa komponen-komponen atas nama Al-Mursyidiyah. Oh, hadirin wal hadirat serta mustami'in mustami'at rahimakumullah. Nah, sekarang Mister, kita sudah memberikan data yang empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Al-Mursyidiyah. Perlu kita tunjukkan kepada publik tentang prestasi yang diraih oleh Al-Mursyidiyah. Ada 50 trofi yang diraih oleh pesantren Najmul Al-Mursyidiyah, yaitu itu semua diraih oleh santri, antar lembaga itu semua diraih, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan bahkan diraih sekabupaten atau semedura. Berarti Al-Mursyidiyah cukup membuktikan, bahwa Al-Mursyidiyah sudah memiliki pentas, dari berbagai sektor. Tapi bukan hanya itu saja, Al-Mursyidiyah juga mempunyai beberapa agenda, diantaranya agenda tahunan, dimana sekarang seperti Haflah Nihaiyah kali ini adalah sebuah agenda tahunan yang di dalamnya terdapat beberapa acara, diantaranya adalah seminar nasional yang diadakan oleh Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Mursyidiyah. Shaffiqu tasfiqan jami'ah. Bukan hanya itu saja, bahkan sekarang agenda tahunan itu adalah seminar yang diadakan oleh OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Dan bukan hanya itu saja, ada yang namanya BMT, itu adalah sebuah bahsu masail tahunan yang diadakan oleh FM2K, Forum Musyawarah Kitab Kuning yang ada di Pondok Kita Tercinta. Shaffiqu tasfiqan jami'ah. Hadirin wal hadirat serta mustabi'in mustabi'at rahimakumullah. Kita harus selalu semangat. Tentu harus semangat. Kita sebagai santri Al-Mursyidiyah harus selalu semangat, karena akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan ditampilkan oleh Al-Mursyidiyah. Hadirin wal hadirat serta mustami'in mustami'at rahimakumullah. Untuk lebih mengefisiensi waktu, marilah kita satukan langkah dan padukan angan untuk memasuki acara kami yang pertama, yaitu pembukaan di Qiraati Ummil Quran, yang mana hal ini akan dibuka langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Syamsul Hadi, Magister Pendidikan. Dan kepada beliau al-waktu wal-makan fa'alaihi fal-yatafaddal bashkura. Nam hayya naftah barabijuna fi hadihil laylah al-mubarakah bikiraati suratil fatihah sayar aswal ustadz Syamsul Hadi al-majistir fa'alaihi fal-yatafaddal mashkura.